Berjumpa kembali. Kali ini tentunya kita dalam keadaan sehat selalu, meski di musim hujan kita tetap semangat untuk berkarya. Di sini saya akan memberikan atau tips restorasi wajah serut saya. Di sini saya akan memeramikan diri, yang mana saja saya akan buang atau potong biar kelihatan dari sudut pandang di depannya, biar hanya satu arah yang nantinya akan bergaya bunjin. Sini tidak akan kelihatan kalau tidak ada yang dipotong. Saya akan memanikan diri saja untuk memotong biar satu pandangan. Saya akan mulai memotong saja, kawan. Di sini sudah kelihatan tekuk dan arah dari batang utama. Cabang, anak cabang, dan di sini lagi ada dua cabang. Saya akan potong satu saja, akan saya jadikan mahkota karena di sini sudah saya buatkan mahkota utama. Di sini mahkota kedua biar berjejer mengarah ke bawah. Saya akan memanikan, langsung memotong saja, kawan. Jangan takut untuk mempercantik atau memperindah penampilan. Ya, di sini saya sengaja memberikan ruang-ruang biar mempunyai gerak yang lebih simetris. Ini akan mengarah ke depan. Dan akhirnya terwujudlah penampilan si bunjin cerut yang berukuran cuma selengkap tangan. Di sini mempunyai dua sudut pandang dari arah kanan bisa, dari arah kiri pun bisa. Terima kasih.